bersyukur bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengeluh, kita menangis berlebih-lebihan, kita mengungkit-ungkit kebaikan kita beri. Bila orang yang kita pernah beri kebaikan itu tidak balas, kita ungkit balik. Kita lupa kekuatan datang daripada Allah, sebab itu kita mampu buat baik. Ada orang dia kata, "Ustazah, saya ni tak boleh lah tengok orang-orang pukul anak. Saya ni sayang anak-anak, tak pernah pukul. Anak saya 10 orang, saya tak pernah Ustazah didik dengan kasih sayang." Dia sandarkan dia mampu beri kasih sayang pada anak, kadang-kadang lupa sandarkan pada diri sendiri. Allah Ya Rahman Ya Rahim, Ya Maha Pengasih Maha Penyayang, Ya Wadud Ya Maha Cinta, beri ke dalam hati kita rasa penuh kasih sayang, sebab itu kita mampu beri kasih sayang. Ada orang dia tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Mungkin sebab dia diuji daripada kecil, dibesarkan tanpa kasih sayang. Akhirnya dia membesar, dia tak boleh bagi kasih sayang kepada orang, kerana dia sendiri kurang kasih sayang. Sebab itu apa yang ada pada diri kita hari ini, lihatlah Allah di sebalik. Kita tengok ada pokok-pokok yang cantik, ada bunga-bunga yang cantik, pemandangan Allah yang indah. Lalu kita nampak di sebaliknya Allah Ya Khalik, Allah yang Maha menciptakan, indahnya ciptaan Allah. Kita tengok ada orang memiliki wajah yang cantik, kita puji Allah Ya Badi', Ya Allah, Engkau lah Maha menciptakan kecantikan dan keindahan. Kita kalau Allah kurniakan kekayaan, itu bukan milik kita, Allah Ya Malik. Kekayaan itu diberi pinjaman sekejap saja untuk sebagai ujian. Kamu mampu tak jadi hamba Allah yang baik bila kamu diuji dengan kekayaan? Allah Ya Ghani Ya Mughni, yang berikan kita kekayaan. Semuanya ujian. Miskin ujian, kaya ujian, sehat ujian, sakit ujian. Suami yang baik ujian, suami yang sebaliknya pun ujian. Anak yang cerdik ujian, anak yang kurang cerdik ujian. Ada ibu bapa yang menjadi asbab dia ke syurga kerana anak-anaknya semuanya menguji mereka. Akhirnya ibu bapa ini banyak mengumpul pahala, sabar, sabar, sabar. Tapi ada ibu bapa dikurniakan anak semua bijak, semua menjadi. Tapi bimbang ibu bapa ni tak mampu menampung ujian apa? Pujian manusia. Selalu dipuji, selalu sekian-sekian. Akhirnya dia dihinggapi penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri. Saya besarkan anak sekian-sekian, saya tak tinggal bangun malam sekian-sekian, saya kalau anak puasa tak pernah berhenti puasa sekian-sekian. Nak share perkongsian, okey. Tapi kalau merasakan ibadah itu menyebabkan Allah beri nikmat itu, maka silap kita menyandarkan apa yang Allah beri pada diri kita. Sedangkan apa yang kita buat ibadah itu adalah untuk kerana Allah. Tapi hari ini kadang-kadang kita keliru. Kita buat sesuatu kerana inginkan bahagian dunia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, mereka yang menginginkan dunia, yang mahukan bahagian dunia, akan diberikan, Allah berfirman, akan diberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Namun di akhirat kelak tempat mereka di neraka. Allahu Akbar. Ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengingatkan kita. Nabi sebut di akhirat kelak ada manusia yang Allah campakkan kembali amal-amalnya ke mukanya, dicampakkan semula. Lalu Allah berfirman kepadanya, carilah mereka yang engkau lakukan ketika dunia dahulu untuk mengharapkan daripada manusia. Na'udzubillah. Kita takut susah payah kita buat kerja rumah, buat apa pun susah payah, buat program susah payah, itu susah payah ini, sebab nak dapat pujian perhargaan manusia, supaya nak dapat catatan sepanjang kita pegang jawatan. Ni program kita buat 20. Buat program bukan benda yang mudah. Mesyuarat berapa lama? Masa, tenaga. Ni nak pakai baju sama bukan senang ni. Bergaduh ni nak pilih warna ni, nak pilih pula tudung ni, nak punya sepakat ni. Datang awal pukul berapa lagi ni untuk program ni? Mesyuarat berapa kali ni? Begitu, begini, macam-macam. Penat buat program. Tapi kita sangat bimbang. Bukan saya kata dekat AJK ni, saya selalu, dulu kita buat kerja kan, kita dah faham buat program. Kita dulu kerja Jabatan Agama, kerja kerajaan. Bila program besar-besar, penat tu, sebulan sebelum dah gini, 2 bulan meeting ini, peringkat negeri. Sampai habis program, bila berjaya, dipuji kan. Pengarah bagi pujian, tahniah, terbaik.
Ni bagi pujian, ni bagi pujian. Oh, kita pun balik tidur lena. Oh, seronok. Tapi mari terdetik, ya Allah, engkau pandang tak ya Allah? Ya Allah, engkau terima tak ya Allah? Adakah aku buat kerja berbulan-bulan untuk hasilkan program peringkat negeri ini untuk dapat dipuji oleh pengarah, dipuji oleh kehadiran, diucap tahniah, orang tanya siapa pengarah program? Saya lah. Masa tu terfikir, ya Allah, ya Allah, minta ampun ya Allah, ya Allah, aku dah terleka sebab aku terlalai seronok terima pujian yang menguatkan rasa seronok buat kerja itu, pujian manusia. Bayangkan lepas susah payah buat kerja dah 2 bulan ni, tiba-tibalah program tu tidak seperti mana dirancang, kehadiran kurang ini, lepas semulalah pengarah marah, ni kenapa tak sampai target ni, ini kenapa ni, balik macam mana? Mesti sedih, menangis, mungkin mengungkit, aku buat kerja susah payah ni. Lupa, rupanya ketika itu terbukti kita buat kerja kerana manusia, bukan kerana Allah. Sebab Allah bukan lihat hasil, Allah tak tengok berjaya atau tidak program tu, tapi Allah lihat sepanjang kamu menyumbang, kamu buat masa tenaga itu, kamu buat kalau kerana Allah, Allah dah beri pahala, 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 pahala. Tapi rupanya kadang-kadang banyak keadaan kita dipacu semangat buat kerja kerana manusia, perhargaan manusia, dipandang manusia. Kalau manusia tak pandang, lemah je. Contoh kenduri kahwin je lah kan, ibu-ibu sekalian. Kalau orang puji, tak berhenti buat kerja. Ui, bagusnya. Ada Kak Long, semua settle. Kak Long tak penat ke? Duduk lagi kan? Eh, tak ada. Okey, buat kerana Allah, semua senang. Oh, ayat tu kan. Buat, 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 tak berhenti tu. Balik rumah, suami tanya pula, macam mana ini, kenduri macam mana? Okey bang, alhamdulillah, semua berjalan lancar. Rupanya dipacu dengan pujian, pujian, pujian saya. Bayangkan satu hari kita buat juga kerja kahwin, potong bawah ini, tapi tak ada, orang tak perasan. Orang tak perasan, mungkin separuh jalan dah balik lah. Suami tanya, dah kenapa awak balik awal ni? Orang bukan buat pandang pun, orang tak heran pun kita. Tu yang pengantin, mak pengantin duduk depan sengih-sengih, tak ada tengok kita orang kat dapur ni. Contohnya lah, ini bukan tuju pada siapa-siapa, saya tuju pada diri saya juga. Selalu berlaku juga pada saya. Bila time sibuk-sibuk kat kampung semua tu kan, kita basuh pinggan, tak ada orang pasan, geram sungguh. Rasa nak tinggal masa tu. Lepas tu dengar pula duk gelak-gelak, duk makan-makan kat depan tu kan. Kita duduk basuh-basuh ni kan, boleh rasa tu nak tinggal nak naik tidur. Ha. Tapi kalau ada orang datang, ui bagusnya, terbaik. Oh, tak berhenti basuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya memang manusia perlukan perhargaan manusia. Betul. Saya pun perlukan, semua orang perlukan. Tetapi saat kita tidak dipandang, tak dihargai, tolong ingat, yang paling menghargai kita Allah ya syakur. Allah yang maha menghargai. Penghargaan Allah lebih detail daripada penghargaan manusia.